Welcome back to my channel. Ini dari episode keduanya makeup haul. Tapi di sini aku bakal kasih kalian haul dari face painting yang aku beli. Jadi kan akhir-akhir ini aku lagi menekuni di bidang face painting dan kalian tuh nanya, aku tuh belinya di mana, harganya berapa, segala macam, sampai kayak aku udah naruh di Snapgram, aku beli di mana, ada location-nya, tapi masih ada yang nanya, "Kak, itu belinya di mana?" Jadi, yaudah, aku bakalan membahas semua di sini. So ya, yeah, kalau kalian mau tahu gimana videonya, just keep on watching. Jadi tuh aku baru di dunia face painting karena aku kayak pengen memperluas dunia makeup dan aku tuh ngeliat kayak face painting tuh seru gitu kan. Nah, jadi aku belinya tuh dari yang benar-benar pemula banget. Jadi yang aku beli itu ada brush. Nah, aku tuh nggak tahu deh, kayaknya bisa pakai brush makeup, tapi nggak tahu, aku ngerasa kalau pakai brush benar-benar yang brush yang buat painting itu lebih seru. Nah, ini brushnya tuh kayak gini, ada yang besar sama dua yang kecil. Sisanya aku pakai brush makeup yang kecil kayak 2 biji gitu. Ini mereknya dari Degoya. Nomor 14, nomor 2, sama nomor 4. Nih. Jadi tuh ini kayak berguna untuk segala aspek. Jadi aku beli yang penting dulu. Dan ini aku beli di Artland. Pokoknya semua yang aku tunjukin beli di Artland. Artland itu ada di Menteng Huis, di Cikini, sama di Lebak Bulus. Tapi paling komplit emang di Lebak Bulus. Jadi ya udah, tapi karena deket dari rumah gue ke Menteng, jadi gue lebih ke Menteng. Harganya ini Rp120.000. Terus yang ini sekitar 30.000 gitulah yang dua ini, tapi yang ini 120. Oh ya, di sini aku nggak di Artland semua deh, sorry, ada Artland sama di Paperclip Art Attack. Nah, di sini dari Artland aku beli Global Colors Body Art gitu, water base makeup for face and body painting. Ini yang warnanya pink. Ini warnanya bagus banget. Nah, ini tuh dia harus pakai air dulu. Jadi kalau enggak tuh teksturnya kayak slime gitu deh, kayak empuk gitu, jadi harus dipakein air dan kuas dulu. Jadi kuasnya dipakein air maksudnya, baru di swatches ini baru kelihatan warnanya. Terus aku juga beli ini Global Body Art juga yang face paint gitu, tapi yang bentuknya kayak gini, nggak kayak yang tadi. Karena kan aku baru nyoba-nyoba, jadi aku belinya yang kecil-kecil dulu. Oh ya, yang ini harganya Rp93.000 yang body paint ini. Dan kalau yang ini harganya macam-macam. Yang ini aku beli 50. Terus yang ini kayak 45-an gitu deh, lupa. Pokoknya kayak macam-macam gitu sesuai warnanya gitu harganya. Nah, ini aku beli yang warna gold, pink, biru sama ungu karena aku mikirnya kayak itu yang warna yang bakal dibutuhin untuk base-nya dulu. Nah, terus selain itu aku juga beli glitter. Nah, ini glitter yang khusus buat face painting gitu. Nah, glitter ini harganya sekitar Rp40.000. Terus tuh sekecil ini doang. Nah, banyak yang nanya kan kalau hapus glitter gimana caranya. Sebenarnya kalau kalian pakai glitter, kalau kata mbak-mbak di Artland-nya, kalian sebenarnya harus punya yang namanya base-nya dulu, yaitu catnya untuk face painting-nya, biar tuh glitternya nempel. Tapi kalau kalian emang yang gak suka face painting, cuman pengen pakai glitternya doang, itu tinggal dipakein aja, gak usah pakai lem apapun. Nanti bersihinnya pakai makeup yang oily, yang buat ngebersihin makeup mata dan lips, yang buat ngebersihin makeup waterproof. Udah, kalian bersihin aja, tapi pelan-pelan banget sih bersihinnya ya. Nah, udah, ini untuk glitter. Nah, selain itu aku juga beli glitter lagi. Ini dari Art Attack. Kalau yang dari Art Attack itu jauh lebih mahal karena ini harganya sekitar Rp70.000 kalau nggak salah deh, apa Rp50 ya, lupa. Pokoknya kalau yang glitter ini lebih mahal daripada yang di Artland. Ini aku beli yang warna ungu sama yang warnanya kayak silver gitu. Terus, aduh, selalu deh baterai gue tuh mau habis kalau lagi filming, kenapa sih? Nah, terus di Art Attack juga aku beli Snazaro The Scary Collection Face Painting Kit. Nah, ini aku beli yang warnanya ini, tapi ini tuh cuman dapat kayak setipis gini doang. Jadi tuh paling cuman berapa kali pakai doang. Dan ini harganya Rp139.000 atau Rp119.000, pokoknya antara 111-an ke puluhan. Nah, ini tuh warnanya macam-macam, jadi aku beli karena kan mau bereksperimen dulu. Nah, terus di sini aku juga punya nail art. Ini belinya di Kinokuniya, harganya itu Rp35.000. Ini tuh sebenarnya buat di kuku, tapi aku jadiin buat di muka. Jadi kalau kalian suka lihat yang ada bintang-bintang gitu, ini aku dari sini belinya.
Nah, terus abis itu terakhir aku juga punya stiker untuk face painting gitu. Ini dari Artland juga. Satu stikernya harganya 19.000. Jadi kalian bisa beli. Terus sudah deh kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya lagi tentang face painting, bisa komen di bawah. Sebenarnya aku belum terlalu ngerti, cuma kalau misalnya barang-barangnya aku udah mulai tahu. Terus aku juga mau les juga khusus untuk face painting. Jadi semoga saja bisa menjawab nanti pertanyaan kalian. So ya, yeah, itu dia tadi makeup haul untuk face painting. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa juga komen di bawah untuk video apa lagi yang mau kalian lihat. So ya, yeah, thank you guys so much for watching. I'll see you guys on my next video. Bye.